Banjirnya buah durian di bulan Agustus ini membuat para pengusaha atau agen buah durian bersaing harga dan saling berusaha menarik pembeli. Seperti halnya yang dilakukan oleh salah satu agen durian bernama Rasuki Harahap yang sudah bertahun-tahun berjualan di pinggir jalan kaki 5 di Jalan Imam Bonjol Kota Kisaran. Promo yang dibuat Rasuki mulai dari menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dan berakhir pada akhir bulan Agustus. Alasan lain Rasuki membuat promo ini karena berhubung sedang banjir buah durian dan hitung-hitung membagi rezeki kepada pelanggan yang hobi makan dan suka menikmati rasa mantapnya buah durian. Kamu makan di sini enggak? Makan durian. Kamu makan di sini enggak? Iya, promo 31 orang. Oh, puasnya. Puasnya. Enak. Enak ya. 31 orang. Jadi ini gimana? Enak, lemak, sekolah pokoknya. Ya. Bukan kaleng-kaleng. Karena harga durian pun agak mereng, karena kita lagi banjir ya, makanya kita buat pun promo. Nah, supaya kalian bagi-bagi rezeki sama pelanggan. Oh, berapa lama tuh promonya nih, Bang? Sampai akhir bulan. Sampai akhir bulan ya, Bang? Akhir bulan. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan.